Desa Karangpong, Kecamatan Kalijambi. Yang terhormat Bunda Paut Kecamatan Kalijambi, yang saya hormati Ketua Himpaudi Kecamatan Kalijambi, yang saya hormati Pengurus Cabang Himpaudi Kecamatan Kalijambi, yang saya hormati Panitia Pelaksanaan Pengimbasan Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran, yang saya hormati Pendidik dan Pendidik se-Kecamatan Kalijambi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran dalam keadaan sehat. Yang kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Yang ketiga kalinya, terima kasih kepada Pos Paut Jetes Karangpong yang telah menyediakan tempat serta sarana dan prasarananya sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Bunda-bunda yang kami hormati dan kami banggakan, perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Yang pertama, dasar hukum. Keputusan rapat pengurus cabang Himpaudi Kecamatan Kalijambi pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022 tentang rencana pelaksanaan pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 November tahun 2021 di Rumah Makan Vitasari Sragen oleh pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Sragen. Tujuan pelaksanaan, meningkatkan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan tentang IT, meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembuatan video pembelajaran. Sasaran pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non-formal se-Kecamatan Kalijambi. Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari 40 pendidik dan 10 tenaga kependidikan. Narasumber pada kegiatan ini yaitu 1. Estin Ahlakul Karimah selaku Ketua Bidang Litbang Pengurus Cabang Himpaudi Kecamatan Kalijambi. Yang kedua, Endang Purwaningsih selaku Ketua Bidang Humas Pengurus Cabang Himpaudi Kecamatan Kalijambi. Metode 1. Demonstrasi, 2. Diskusi tanya jawab. Tempat dan waktu kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022. Bertempat di Aula Balai Desa Jetes Karangpong, Kalijambi, Sragen. Pembiayaan kegiatan ini, iuran dari pendidik dan tenaga kependidikan se-Kecamatan Kalijambi. Adapun besarnya iuran Rp30.000 per orang. Yang terakhir penutup, demikian laporan pelaksanaan kegiatan pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran ini. Kami sampaikan dan selanjutnya kami mohon kepada Bunda Paut Kecamatan Kalijambi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Atas kehadiran dan perhatiannya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang saya hormati, marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk untuk kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran yang diselenggarakan pengurus cabang Himpau di Kecamatan Kalijambe. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini berada dalam ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di sini kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti pelatihan ini. Ya Rab yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kubarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pelatihan ini. Agungkan pengetahuan kami dan segarkan pemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pendapa Kecamatan Kalijambe yang telah meluangkan waktunya pagi hari ini bisa bersama kita. Yang kami hormati semua pengurus cabang Himpau di Kecamatan Kalijambe. Yang kami hormati panitia pelaksana pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Yang kami hormati dan yang kami sayangi semua pendidik dan tenaga kependidikan se-Kecamatan Kalijambe. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatannya, segala karunianya, hidayahnya kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang ketiga kalinya, terima kasih kami ucapkan kepada bunda-bunda semua bisa hadir dalam acara pengimbasan video pembelajaran, pembuatan video pembelajaran. Semoga nanti setelah dari sini, setelah mengikuti pelatihan, kita bisa mengembangkan apa yang telah kita dapatkan di pagi hari ini. Kami mohon semuanya nanti untuk bisa mengikuti pelatihan sampai selesai. Jadi ilmunya tidak separuh-separuh gitu, geng. Itulah harapan kami. Kenapa pentingnya diadakan pelatihan ini? Karena sekarang eranya sudah berubah, geng. Tidak seperti dulu. Dengan adanya pandemi, insya Allah akan kita ambil hikmahnya. Yaitu apa? Sekarang kita dituntut untuk pembelajaran secara online, kita dituntut untuk paham tentang digital, kita dituntut untuk mengetahui apa itu IT, dan semuanya harus tahu. Jadi semua pendidik memang itulah tuntutan pada zaman sekarang ini, ya, karena adanya pandemi. Seandainya tidak ada itu, mungkin tidak terpikirkan oleh kita untuk belajar sampai ke situ. Jadi alhamdulillah, walaupun pandemi juga menyusahkan kita juga, terutama untuk pendidikan ya, karena banyaknya aturan ini dan itu, tapi alhamdulillah hikmahnya kita bisa belajar, kita bisa tahu, ilmu kita bisa tambah, kita bisa paham tentang IT. Jadi kami mohon nanti kepada semuanya saja untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini nanti sampai selesai dan bisa dikembangkan di lembaganya masing-masing. Itu nih bunda-bunda.
Ya, anggap insyaallah. Jadi mohon maaf nanti kalau dari kemarin sudah diingatkan guys, suruh sudah install Pinmaster, misalkan HP-nya tidak kuat, nanti bisa bergandengan dengan temannya dulu. Yang penting kita hari ini dapat ilmunya, seperti itu guys. Mungkin cuma itu sambutan dari kami, tidak panjang lebar karena waktunya sudah siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya. Segera berdiri. Berdiri benar apa Pak? Terus. Sing kuri ben ketok ya. Mbak Emi ketok ya? Mbak Emi izin, Bun. Oh, izin lah. Pos bindu. Ya. Yang saya hormati Ibu Ketua Himpaudi Kecamatan Kalijambe beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati juga pengelola PAUD beserta pendidiknya, tenaga pendidik PAUD se-Kecamatan Kalijambe yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya sayangi dan saya banggakan juga. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi yang dingin-dingin cerah ya, ada dinginnya, embunnya masih, matahari juga bersinar. Alhamdulillah Allah masih memberi kenikmatan dan kita senantiasa bersyukur. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, hari ini hari Sabtu, ampun tegang-tegang, udah santai emang kalih di samping ya. Hari Sabtu malam Minggu, dingin pun hujan terus, harus tetap semangat ya. Ini banyak kegiatan. Saya juga mohon maaf terlambat mungkin menunggu ya. Saya RAT di Open absen kok lebu, pesen sama teman kena entuk snack yo, snack kunggunen teman-teman ya. Terus saya tinggal di sini, tadi Bapak masih di sana, nanti memberikan santan, nanti ketemu saya akhiri lagi beliau jagung ke tempatnya Pak Zaini di Saren. Jadi ya, dan waktu kesamaan alhamdulillah kami masih bisa. Mohon doanya teman-teman semuanya. Saya juga mendoakan bunda-bunda semuanya yang di sini semoga sehat selalu ya. Amin. Walaupun bagaimana kegiatan banyak, tapi kita paling rumahnya tidaklah jauh dari Kalijambe. Eh, Kalijambe semua toh nggih? Nggih. Alhamdulillah nek paling nek tanggone ya cedak-cedak kemol kok. Alioso, ya, paling beberapa. Ya. Untuk kegiatan hari ini, kegiatan pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Bagus sekali, Bunda Mul, ya, ini di rangkaian dari di tingkat kabupaten diimbaskan di sini, seperti yang tadi sudah banyak diberikan Ibu Ketua Himpaudi Pun Kula Manut, ya. Memang perlu sekali sebagai guru untuk apa belajar IT harus ditingkatkan. Kalau ini nanti kan pakai HP ya, yeah. Ya pakai HP. Ini saya juga pernah belajar di SD saya dan sangat-sangat berguna bagi pembelajaran dan juga nanti pasti ada kompetisi yang kaitannya dengan ini. Jadi monggo saya berpesan nanti diikuti dengan baik. Dan kalau sudah diikuti dengan baik, sudah tahu ilmunya, diterapkan. Ya, kita jangan sampai ini ya, enten belajar atau nyetir mobil, terus golek SIM, pun gue SIM, tapi karena tidak jarang dipakai, akhirnya ya ming SIM yang gue ming tidak dipraktekan. Ya, tidak dipraktekan, emang-emang ya ini. Nah, itu hanya analogi yang kalau salah saya mohon maaf. Nek sa
sakit nggih pun mekal ancen sertifikat kan boleh tidak diberikan. Sertifikat itu hanya sebatas di atas kertas, yang penting ilmunya bagaimana nopo ya. Jadi tolong nanti kalau sudah apa diikuti, tahu ilmunya, diterapkan di lingkungan pautnya masing-masing dengan anak-anak. Saya percaya yang kemarin pasti juga sudah begitu pandemi. Hikmahnya pandemi memang meskipun menyusahkan, tapi juga pasti ada hikmahnya. Kita tahu tentang IT. Ya. Kalau nek HP Android pasti semua sudah ada, tapi nek pakai laptop untuk menawi semua belum tentu ada di pautnya ya. Ya, minimal pakai HP Android itu bisa. Sama di nopo guru-guru TK kemarin, meskipun mungkin kesejahteraan kita masih di bawah yang negeri, tapi ternyata teng TK itu gurunya ya lemu-lemu. Temerikinan ya. Lemu-lemu, berarti itu menunjukkan sebuah kemakmuran. Alhamdulillah ya. Jadi sama dulu saya juga begitu ya. Aku guru paut ya lemu malam. Baru saya ingin sekolah ya. Jadi apapun disyukuri, mari kita ikuti ilmunya dengan baik. Terima kasih Himpodi sudah melaksanakan kegiatan ini. Semoga berjalan dengan lancar. Dan nanti kalau sampai siang, enten makan siangnya tuh, Bung ya, bayar dewe-dewe ya. Bayar dewe, tidak hati dewe. Memang nopo perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus selalu diikuti, termasuk juga dengan guru-guru PAUD. Meskipun sing diajari di setiap hari yang dihadapi anak-anak kecil, justru katanya yang umur sampai 5 tahun itu golden egg atau usia yang emas, dengan parigi yang betul-betul ilmu yang mereka bisa ingat sampai nantinya. Katanya termasuk nanti jenengan menanamkan sikap dan pengetahuan lewat apa teknologi, lewat pembuatan video pembelajaran. Mungkin ini saja dari saya, dan saya harus membuka tadi mendapat tugas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara pengimbasan pelatihan pembuatan video pembelajaran untuk Himpodi Kecamatan Kalijambe pada hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin dari saya ini, selamat melanjutkan kegiatan sampai akhir, dan mohon maaf kalau nanti langsung pamit nggih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.